Jalu ini, kasihan Jalu. Gara-gara corona ini kerja udah kagak kerja. Gak enak ini sama bini nih, tiap hari ngajarin bini mulu. Gak terawat motor. Oli aja belum ganti ini. Wahnya udah ketek. Mana pagi-pagi tuh manasin motor? Biasa man, gua mau gini pagi udah ini siap-siap ngantar bini gua kerja. Sip udah. Ya, punya rokok. Lu asem. Gua tadi bisa makan duduk di Bok Iam tuh, dapat kopi doang, tadi mau dapat rokok. Asem. Nggak mau beli, oh nggak punya duit, mau ngutang ya nggak boleh. Bagi rokok, Jak. Loh, bang, deket noh. Udah ngeloyok situ tuh beli rokok. Kagak punya duit, gua. Ya elah. Apa gara-gara si corona? Tuh, lu ngeloyok situ tuh. Baru deket. Ya mau ngeloyok, mau ngutang, nggak boleh gua. Ada sempatan-sempatan. Udah, lu tungguin sudah dari posko, nanti gua pulang nanti bini gua. Ntar gua bawain rokok. Bener agak. Ya udah, sudah tungguin. Awas, lu gak kesana, gue pinges. Mucuk. Pak, Espo. Apa? Apa tuh? Mari teh. Boleh. Berapa? Satu lah. Dua. Pak, ini siapa, Pak? Ya, makan gua. Saya dari mana, cakep banget? Dari kota, anak Abang Mali. Halo, pantesan. Dari abang gua tuh, dari kota. Oh, yang lalu, tah? Mm-mm. Cakep ya? Cakep lah. Bener lah, bibinya juga cakep. Aduh, pantes sayang. Udah tuh, bro, wesnya mana? Nih. Ya udah, Pak, ya. Siap, Pak. Eh, duitnya dulu, 2.000. Udah, ngutang dulu. Ya ilah, lu dari kemarin ngutang mulu perasaan. Banget pi di sini pi, tuh ya biasa nih namanya juga di kampung gak kayak di kota banyak AC. Tadi siapa dia yang jaga pi? Biasa si Ojak, emangnya begitu orangnya kalau ngeliat orang cakep, begitu matanya jelalatan. Aduh, si Ojak belum datang juga. Tengah hari bendat begini, dari tadi gue tungguin, minta rokok sebatang doang, nunggu di pos. Sampai sekarang gak datang. Kilok gue mau bakoin itu yang listrik. Nah, Jak. Sama jasa just tadi, udah asem nih mulut. Berhenti di situ. Rokok. Set dah. Kagak sabaran jasa ini anak. Edas. Ayo dong. Ngomong-ngomong kesenang gue mana ya? Fokus sama cewek, boy. Iya, enggak tahu udah buat cewek cantik banget. Ini baru poin. Itu uang S. Iya. Tahu gue juga enggak nanya, gue enggak nanya. Pokoknya aku tuh. Siapa gua? Dari kota. Kayaknya sih udah nanya gue. Dejak, kalau lu sampai dapat nomor tuh cewek, gua bakal traktir lu rokok sama kopi ya. Honor sampai minta nomor dia. Honor lo ya, janji lo. Oke. Takut. Ayo. Berangkat sekarang juga.
Eh buset, gue baru dateng, enak bener lu. Po, beli po. Mana? Wih, Neng, pojok aja Neng kayak belek. Kuekanya mana ini? Aus. Po. Pengen rokok lagi. Nggak ada, Mas. Mana nih? Nggak ada, Mas. Kalau mau beli nanti aja nunggu bibi saya pulang ya. Aduh, kemana nih? Udah pengen... apa? Rokok. Dari mana nih? Coba tuh, kali aja bisa digerus. Apa ini? Ini emang apanya Koika sih? Tahu di mana dong? Kali coba dulu. Lagi nomornya dong. Mas mau beli apa gimana? Ya, gimana ya? Koikanya gak ada sih. Ya sudah, nunggu bibi saya pulang aja lah. Serem lah, gak kuat. Cewek pemati itu juga selamat. Bilang juga apa kan? Cewek judul. Parah. Udah. Lihat aja alisnya udah kayak setang ninja. Ancur udah. Hari coba gue yang dapetin nih. Gue dapet ya. Ya udah, gue pengen lihat. Gagal udah. Merusak. Uji pen. Sian dia. Diren aja dia. Woi. Tiduran aja lu kayak cakwe. Woi. Santai dong. Lu ke warung apa ke Tanah Abang lu lama amat. Bujuk dah. Ditolak nih sama cewek. Anjir. Kenapa lu? Cewek di mana? Cewek di mana? Di warung. Ponakan apa Ika? Iya. Tadi gue ngobrol. Agak ada di Maya. Lu bilang tuh cewek. Nah, alisnya aja udah kayak setang ninja. Masih banyak digodain. Lagi lu tuh ya Allah. Jak Mas ya. Lu bilang juga apa? Udah cuma cewek. Cewek dari kota ya. Kita dari kampung. Mungkin level kita. Jadi lu lagian bukan kayak keset pembangunannya sosokan pengen deketin cewek bening lu. Lu bayang kenapa keset bangunan kayak gimana? Belum keset bangunan ya kan? Tapi dia belum. Dia belum tahu ini gue apa? Pelet gua. Pelet apa nih? Pelet lele. Pelet. Nih, bapak gua dari guru gua. Belum gua apa? Guru ini. Sudah apa nih? Ya, pokoknya spiritual lah. Biar cewek itu takluk sama gua. Pokoknya itu dia ngejar-ngejar. Pasti ngejar-ngejar gua. Sama aja kayak lu pake batu. Cewek ngejar-ngejar. Berasa jemuran tidak ambil ya, kalau lu ngejar-ngejar jadinya. Enggak, bukan. Pakai ini, teh kotok. Apa sih teh kotok? Teh lantung. Oh, lantung. Teh ayam. Iya. Tapi enggak boleh. Ini jelas ngejar gua. Ya iyalah. Gua ajak ke posko, lu mau ngasih gua apa? Jelas mau lah, malu mah. Kucer. Maksudnya lu taruhan si P, maksudnya lu minta ke si P deh kalau enggak. Nih, kalau misalkan tuh cewek ponakannya Po Ika bisa gua ajak main kemari. Nih, lu ngasih gua apa? Ah, lu mau beliin gua apa? Gua enggak mau taruhan sama lu mah. Gua lu ambil. Ya jelas aja pasti menang lah. Ini kan cewek, pasti cewek sama cewek pasti mau sih, Pe. Lah udah pasti gitu lah. Gua sama cowok dia bakal hati-hati sama kita. Iya, mikirnya dua kali kalau mau cowok. Cowok jadi kan. Ya udah sadar diri. Udah nih sana lu main. Ke mana? Yang adem. Ayo masuk. Mas, enggak ada yang kenal. Ya kenalan lah sama anak kampung sini biar enggak bete. Ipe yang tadi kesini. Oh, yang BS. Iya, ayo bibi anterin. Ya udah. Ntar lu di rumah aja bete lagi.
kadang adem. Cowok yang tadi di warung nih, sama aku. Ya itu si Ojak, emang dia mah parah. Coba itu lu pelu yang make. Itu uber-uber paling mana kecil. Kagak, gua enggak berani. Ini lagi colak-colek, colak-coel, udah kayak sama colek enteng. Dia mah ya udah diam. Nih, Las. Kenalin itu temen gua. Yoyak namanya. Udah, lu ini mulai baik lagi. Ini si Eman. Halo. Panjangannya Eman sih pasti. Gini juga, coba deh dia suruh rebahan di rumah gua semalaman. Kalau enggak dia punting sama gua. Punting anaknya apaan? Ya, jahat paling anak tango. Bawa apa ini ya? Sini kayak sangit, mau kebakar deh. Kayak kabel kebakar, gua rasa. Mereknya mana ya? Remes nih, wah suruh lo berak lo ya. Kok pencirit? Tengah, sekarang lo aja. Woo!